sanitizer. Kenapa kita buat hand sanitizer? Di dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin kita kesulitan untuk mencari hand sanitizer di toko-toko. Maka dari itu, kami akan membagi tips cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Bahkan bisa dibawa ketika kita sekolah loh. Caranya adalah kita siapkan alkohol 70%. Kemudian baby oil. Kemudian botol bekas parfum. Yuk kita simak video berikut ini. Siapkan alkohol 70%. Kemudian kita buka tutupnya. Kemudian kita tuangkan baby oil dengan takaran 2 kali tutup botol. Tutup botolnya, kita kocokkan sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam wadah botol parfum. Hand sanitizer sudah jadi. Mudah kan caranya? Jangan lupa